السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين حضرات سيدنا جماعة سبو رحمكم الله serta para pendengar suara Betul Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat berbahagia ini, ada pun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. سيدنا جماعة رحمكم الله. بالشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya sepanjang hidup kita, bahkan kepada saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi ini, serta mereka diberikan taufik agar bisa terus berada di dalam ketaatan dan dijaga dengan kenyamanan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada al dan sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi, pertolongan demi pertolongan datang kepada kita umat Islam di saat hari ini, di mana umat Islam berada di dalam himpitan-himpitan berbagai problem yang dihadapi, baik secara keyakinan, secara syariat, secara ekonomi, secara politik, bahkan di berbagai sisi kehidupan kita dihimpit oleh kekuatan-kekuatan yang coba untuk menghalangi gerakan-gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh generasi di masa-masa yang terdahulu dari pendahulu kita. Jemaah rahimakumullah, terkadang umat Islam, terkadang umat Islam dalam tanda kutip, sebahagiannya silap atau salah kaprah di dalam mensikapi berbagai paradigma yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Padahal di dalam kaidah yang disampaikan oleh para ulama kepada kita disebutkan, idza daqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Apabila sesuatu itu menjadi sempit, maka dia akan menjadi luas. Dan apabila suatu urusan menjadi luas, maka dipersempit. Memang kaidah ini dibahas di dalam pembahasan hukum. Tetapi kalau kita lihat hari ini, dunia semakin canggih. Tapi kecanggihan dunia ini semakin membuat kita semakin tolol. Sebahagian, tidak semua. Coba perhatikan umat Islam terzalimi di berbagai belahan bumi. Tapi kita dan pemerintah kita di hampir berbagai negara-negara muslim, kecuali mereka yang betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil sikap untuk memberikan dukungan dan pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di berbagai belahan bumi. Salah satunya, jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi hari ini dengan
Muslim Uighur di Tiongkok, di China, padahal sudah lebih dari 1400 tahun mereka mempertahankan keyakinan mereka, dan keyakinan mereka begitu teguh. Kita tahu bahwa sejak pemerintahan Utsman bin Affan sudah ada delegasi yang melakukan atau menyambung hubungan perekonomian dengan orang-orang di China, di mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan utlubul ilma walau bisin, cari ilmu itu walaupun sampai ke negeri China. Nah, masa pemerintahan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah melakukan hubungan dagang sampai ke negeri China, sehingga kertas dan teknologinya waktu itu bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengkodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Tetapi penaklukan-penaklukan yang begitu besar ini terjadi pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, baik semenjak pemerintahan Marwan bin Abdul Malik ataupun pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, dan lebih besar lagi adalah pada pemerintahan Yazid. Ini Walid bin Yazid, Al-Walid ibn Yazid. Nah, di mana panglima perang kaum muslimin waktu itu dipegang dan diserahkan kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Sehingga pembukaan demi pembukaan sampai ke seberang sungai Sihun dan Jihun. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, terjadi perlawanan demi perlawanan, tetapi mereka tidak bisa ditaklukkan sama sekali. Sehingga kaisar yang memimpin Cina waktu itu mengadakan perjanjian dengan umat Islam, dan sampai dengan hari ini orang-orang di Balkh, di Bakhdaria, masuk di Xinjiang, Turkistan, ya, atau juga ada yang menyebut Turkmenistan, daerah-daerah itu semua itu telah berada di dalam penyambutan yang gegap gempita terhadap agama Islam dan tersebar di sana. Jamaah rahimakumullah, para kesatria-kesatria di Xinjiang ini mereka langsung menerima Islam dan kemudian menyebarkannya. Bahkan mereka terlibat di dalam pergerakan-pergerakan untuk menentang kekuatan penjajahan, baik itu penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang lokal maupun penjajahan yang dilakukan oleh mereka yang datang dari luar seperti bangsa Eropa. Maka tidak heran ada yang mengatakan bahwa ahli ilmu bela diri dari Cina termasuk Wong Peng Hu itu adalah orang Islam. Dan boleh jadi mungkin Ip Man yang menjadi gurunya Bruce Lee mungkin bahagian karena dilihat kepada akhlak dan kesopanannya ketika mengajarkan. Atau Islamic First Man misalnya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, idza daqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Dulu orang-orang bisa mengkodifikasikan sejarah, sekarang kita tidak bisa lagi membuat sejarah, karena ketika sudah urusan menjadi luas maka menjadi sempit, tapi ketika kita sempit maka kita menjadi luas. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan, bangsa Arab tidak ada yang mengenal bangsa Arab.
Sehingga kita sampaikan bagaimana sebuah skenario terjadinya penindasan terhadap ashab al-Ukhdud, lalu kemudian munculnya Abraha al-Ashram yang bergerak dari bawah untuk membunuh Aryab, lalu bagaimana mereka menyatukan orang-orang Arab supaya berada di dalam kekuasaannya dan memaksa mereka untuk agamanya. Sebelumnya dilakukan oleh Tunuas, tapi semua itu adalah sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian orang-orang yang hidup di dunia memperhatikan ke arah kota Mekah, sekaligus opini mereka terus tersebar untuk membicarakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap rumahnya dan orang-orang dari Mekah, sehingga mereka menyebutkan hum ahlullah. Faqad nasarallahu subhanahu wa ta'ala nasarahumullah ala mu'nati aduwihim. Allah telah menolong mereka atas kebengisan, kejahatan dan penyerangan daripada musuh-musuh mereka, yaitu Abraha. Sementara sebelumnya di luar kota Mekah ada Zunafar, ada Tufail ibn Hubaib, itu dari Bani Ja'sam, mencoba melakukan perlawanan terhadap Abraha, tapi tidak mampu karena pasukan gajah ini begitu kuat dan kokoh. Di depan Abdul Muttalib, ketika meminta kepada Allah agar rumahnya dibela oleh Allah, maka Allah mengirimkan tentara yang tidak disangka-sangka sama sekali, yaitu burung ababil, dan menghancurkan pasukan gajah yang tak mampu dihancurkan oleh kekuatan Arab sebelumnya. Jemaah rahimakumullah, oleh karenanya perhatian itu menjadi penuh. Ketika dalam keadaan sempit, maka perhatian menjadi penuh ke arah Mekah, hingga lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka pun membicarakan tentang kelahiran ini. Bahkan mereka bersikukuh untuk menanti dan menunggu kelahiran ini. Dari sekian lama mereka sembunyikan informasi itu, mereka bicarakan di antara mereka. Tapi kemudian Allah nyatakan bahwa itu adalah rahmatan lil alamin, disampaikan kepada seluruh wilayah yang ada waktu itu. Di dalam surah Al-Bayyinah misalnya, surah ke-97, kita perhatikan bagaimana 98 kami, kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah Jadi lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang ahlul kitab dari orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ataupun dari orang-orang musyrik, mereka tidak akan munfakkin, tidak akan munfasilin, ghair muntahin, mereka tidak akan meninggalkan keyakinan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka itu akan keterangan bukti yang jelas. Ini mereka sendiri yang mengaku, kami tak mau tinggalkan ini kecuali datang kepada kami keterangan yang nyata. Keterangan yang nyata, bukti yang jelas ini adalah dijelaskan oleh ayat yang kedua, rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu rasul yang datang dari Allah, yatlu yang membacakan, suhufan mutahharah, suhuf lembaran-lembaran yang suci, itu dibaca. Ketika datang mereka tidak mau beriman. Dalam keadaan sempit mereka berusaha untuk mencari, memperluas jati diri mereka. Tapi ketika urusan sudah menjadi luas,
mereka pun menutup diri mereka sendiri. Ini yang terjadi jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah sebutkan nanti di dalam ayat ini bagaimana masir jalan mereka adalah di dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disebut. Rasul mengatakan karena Allah ingin mempertampakkan kepada semesta ini. Di dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a Jibril ilayya faqal." Jibril datang kepada aku. Lalu Jibril bersabda, "Qallabtul arda masyariqaha wa magharibaha." Aku bolak-balik daripada bumi di sebelah timur dan sampai ke barat. Dibolak-balik bumi itu oleh Jibril. Diobok-obok, dicari-cari. Apa yang dicari? Mana yang paling afdal? Mana yang paling utama? "Fama wajadtu rajulan afdal min Muhammad," kata Jibril. "Maka tak aku temukan seorang lelaki pun yang lebih utama dan lebih tinggi martabat dan mulianya selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Wa qallabtu al-ardha masyariqaha wa magharibaha." Aku buka lagi bumi, ku bolak-balik ke sana kemari. Tapi tak aku temukan pula, "Fama wajadtu ay falam ajid Bani Abin afdal min Bani Hashim." Tak aku temukan kabilah yang menjadi induk semang mereka itu kecuali adalah Bani Hashim. Jadi Nabi adalah pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipilih, disaring, dipilih, disaring sampai kepada Bani Hashim. Lalu dari relung sulbi Bani Hashim itu dikeluarkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu besar rasa cinta kita kepadanya. Tapi terkadang rasa cinta yang besar itu kembali menyempit saat terjadi kezaliman terhadap umatnya, saudara-saudara kita. Malah kita diam seribu bahasa. Ketika informasi terbuka lebar di jejaringan sosial, di medsos, banyak hal yang disampaikan. Tapi kita hanya mampu menggelengkan kepala, tidak mau berbuat apapun terhadap saudara-saudara kita. Dan ini sebagaimana kita sampaikan sebelumnya akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paling kecil doa, bukan malah mencari sensasi yang muncul di viral-viral hari ini. Bagaimana? Bukan saudara kita yang kita doakan, malah kita ucap selamat kepada orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali secara akidah dengan kita. Kita tahu hari Rabu 25 Desember hari Natal, kemudian tahun baru Masehi datang. Orang ramai-ramai sibuk mengucapkan ini atau membicarakan masalah ini. Tapi karena permasalahan ini perlu dibicarakan, ya tentu dibicarakan. Tapi jangan melupakan apa yang terjadi terhadap diri kita sendiri, terutama yang terjadi dari kezaliman-kezaliman saudara-saudara kita. Berdoa kepada Allah, minta, duduk, malam bangun, angkat kedua tangan ke atas, tumpahkan air mata, kasihan saudara-saudara kita. Diperkosa, anak-anaknya dibunuhi, kemudian ditangkap para pemudanya, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi untuk dicuci otaknya. Dan ini sudah disuarakan, tapi dunia menutup mata untuk mereka. Dunia menutup mata untuk saudara kita. Dan dunia akan menutup mata untuk kita saat kita nanti terzalimi. Yakinlah yang demikian. Tapi kalau kita berbuat sekecil apapun untuk saudara kita, maka akan besar dan berat timbangannya serta penilaiannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan dengan keikhlasan. "Wa ma umiru
illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal tidak diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama. Agama dalam keadaan murni, lurus, dirikan salat, tunaikan zakat, itulah agama yang benar, yang lurus, yang murni, yang tidak ada bercampur dengan keraguan-raguan, tidak bercampur dengan kebatilan, tidak ada di dalamnya akan ar-raibah serta syukuk maupun az-zur, kepalsuan-kepalsuan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah. Ada seorang ulama di Jawa mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah hal yang mubah. Berdasarkan kajian beliau dalam pandangan mazhab Imam Ahmad Ibni Hanbal, beliau mengambil dari kitab yang ada di dalam mazhab Ibni Hanbal. Beliau katakan memang ulama mayoritas mengatakan tak boleh, mengharamkan. Tetapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal ada 3 pendapat. Pertama, haram. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, mubah. Ini pendapat beliau. Setelah di cross check, pendapat ini memang benar adanya. Tapi ulama ini saya tidak sebutkan nama beliau karena beliau ingin menyampaikan ilmu. Tapi manusia bisa saja tersilap. Maksud adalah murni. Maksud ikhlas menyampaikan kebenaran. Kalau ada di balik itu, biar Allah yang memberikan perhitungan kepada beliau. Semoga Allah menerima apa yang beliau berikan ini sebagai suatu keilmuan. Idza hakamal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid wa idza asaba falahu ajran. Kalau seseorang hakim atau mujtahid atau ahli keilmuan itu menyampaikan pandangannya atas hasil kajiannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau dia salah karena dia sudah berusaha dengan ikhlas tadi, dia mendapatkan 1 pahala. Nah jemaah rahimakumullah, mungkin ulama kita ini tersilap. Karena setelah diperiksa di dalam kitab-kitab yang beliau maksudkan itu, tidak ada sama sekali ucapan selamat itu berhubungan dengan Natalan. Tidak ada sama sekali ucapan selamat itu berhubungan dengan syiar-syiar agama. Kami sempat berbicara dengan teman-teman yang ada di Baltimore, di Amerika Serikat. Dulu sama-sama belajar di Al-Azhar University di Mesir. Dan kemudian beliau dengan keluarga diberikan kesempatan untuk berada di Amerika dan sudah terintegrasi di dalam gerakan dakwah di sana. Dan beliau tidak pernah mengucapkan karena memang tidak dibolehkan. Bahkan sepakat para ulama menyebutkan haram mengucapkan ucapan selamat apabila itu berhubungan dengan akidah dan syiar-syiar agama. Namun jemaah rahimakumullah, sebentar waktu kami akan bacakan apa yang dimaksud dengan ucapan daripada mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena mazhab lain mengatakan tak boleh. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh sama sekali. Tetapi hanya saja tidak mengkafirkan orang yang ucapkan. Apabila masih ada kemungkinan-kemungkinan tidak
jatuhnya dia ke dalam kafir dan kemurtadan. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, pengucapan seperti ini paling kurang dia telah melakukan keharaman yang amat besar. Ibarat ada orang yang sedang memukuli orang lain karena kezaliman. Lalu kita datang kepada orang itu, selamat, Anda telah memukul dia. Kalau ada yang mengatakan demikian, kemungkinan pernyataannya adalah untuk sebagai bahagian dari keselamatan atau sebagai bahagian dari ejekan. Kita mengejek dia karena dia telah melakukan hal bodoh. Tapi kalau kita memberikan tahniah keselamatan pada dia atas kemungkaran, maka kita berdosa. Ada orang yang korupsi, kita datang, selamat, Anda telah berkorupsi, uang kami banyak-banyak. Ini juga kemungkinan dua tadi. Atau ada orang berzina, atau ada orang minum khamar, atau ada orang yang membeli togel. Kalau dulu masa tahun 80-an, 70-an namanya buntut, nomor buntut. Kita sedang enak-enak di rumah duduk dan keluarga dapat berita ada orang kena buntut. Lalu kita bilang, ah, siapa kena buntut? Si Bulan. Turun kita cepat-cepat dari rumah, mana dia? Selamat, Anda mendapatkan dan memenangkan buntut. Jangan lupa saya dibayarkan kopi. Ini kita berdosa. Berdosa dengan dosa yang besar. Apalagi ucapan selamat itu diucapkan bagi orang yang menyatakan pernyataan yang berlawanan dengan ketauhidan bahwa anak Tuhan telah lahir. Subhanallah, hada buhtanun azim. Ini kepalsuan yang nyata. Maka hati-hati. Nah, oleh karenanya jemaah rahimakumullah, yang dimaksud di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutkan faqauluhu wa fi tahni'atihim wa ta'ziyatihim wa 'iyadatihim. Di dalam kitab tersebut Al-Mardawi mengatakan, ini kitab Al-Insaf dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, dalam hal mengucapkan keselamatan, pemberian kata selamat kepada mereka, wa ta'ziyatihim, serta berbela sungkawa terhadap mereka, datang kita ta'ziyah, ataupun 'iyadatihim, membezuk mereka ketika mereka sedang dalam keadaan sakit. Riwayatan, ada dua periwayatan. Atlaqahuma fil hidayah dan kitab-kitab pilihan mazhab adalah dikatakan haram, tidak boleh sampai kepada dia sakit kita datang, kita ucapkan, kita membezuk, tak boleh, haram. Ini di dalam pilihan mazhab. Tetapi kemudian ada pendapat yang kedua, war riwayah asaniyah la yahrum, tidak haram, fayakrah, dia hanya makruh saja. Wa qaddamahu fi ar-ri'ayah wal jawiyah riwayah bi adamil karaha. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak makruh, artinya tidak haram dan tidak makruh. Ini disebutkan bahwasanya kalau tidak haram tidak makruh, boleh-boleh saja. Tetapi jemaah rahimakumullah, yang dimaksud di sini bukan demikian. Tidak ada berhubungan dengan agama. Tidak ada. Yang hanya disebut tadi tahniatihim wa ta'ziyatihim wa 'iyadatihim. Tidak ada wa a'yadihim wa sya'airi dinihim. Tidak ada. Wa taqalidihim fi al-i'tiqad wa fi din wa fi sya'airi. Tidak ada. Yang dimaksud adalah kalau orang itu misalnya seperti tadi, tahniah, dia baru saja menikah, kita datang, selamat, Anda sudah menikah. Urusan menikah urusan duniawi, karena nikah mereka juga diakui oleh kita sesama mereka. Kemudian mereka melahirkan anak, mau perempuan, mau laki, selamat, urusan keduniawian.
Ada pohon kelapa jatuh, angin kencang, rumahnya tidak kena atau rumahnya kena, kita datang. Aduh, saya turutlah bersedih rumah Anda kehimpit pohon kelapa. Tak apa-apa. Ini yang dimaksud. Bukan masalah agama. Lalu kemudian rumah mereka selamat juga selamat. Begitu banyak pohon kelapa yang jatuh, rumah Anda tidak kena. Alhamdulillah. Selamat Pak ya. Agama berlainan, kita tak masalah. Kemudian dia sakit di rumah sakit, kita datang ramai-ramai satu kampung, kenapa tidak satu negeri, beri bantuan kepada dia untuk merawat kesehatannya, mengobatinya. Baik, bantuan itu berupa doa supaya dia disembuhkan oleh Allah, maupun bantuan itu dalam bentuk materi. Silakan. Islam memerintahkan demikian. Nabi mengunjungi Yahudi yang sedang sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi jemaah rahimakumullah, ini bukan pendapat dari kita. Itu pendapat daripada mazhab Ahmad ibn Hanbal sendiri. Di mana dijelaskan nanti, wa fi jawazi tahni'atihim wa ta'ziyatihim wa 'iyadatihim. Ini kitab lain. Riwayatani wa yad'i lahum wa yad'a lahum idza ajzahnahum bil baqa wa kasratil mali wal walad. Wa yaqsud bihi kasratu al jizyah. Bahkan begitu banyaknya dia membayar jizyah upeti kepada pemerintah Islam, kita ucapkan selamat. Anda tahun ini begitu banyak membayar upetinya. Sampai kepada itu, yang tadi yang di belakang kita baca, itulah anak lahir dan lain sebagainya. Karena ilmu fikih itu, kitab-kitabnya itu, dia berada dalam satu kesatuan. Ada kaidah yang telah dibuat oleh para pendahulunya. Apabila berlawanan dengan kaidah itu, maka dia keluar dari mazhab yang bersangkutan. Oleh karena itu, bukan maksudnya membolehkan ucapan dalam hal masalah keagamaan. Maka hati-hati, kalaupun tidak termasuk di dalam kemurtadan, boleh jadi kita telah melakukan dosa-dosa yang amat besar. Namun apabila dia berhubungan dengan masalah hal yang sangat sensitif dalam agama, kita tahu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Lam yattakhid sahibatan wala walada, Allah tidak beristri, tidak memiliki pasangan. Wala walada, dan tidak mengambil anak, tidak memiliki anak. Wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanah. Mereka mengatakan Tuhan telah mengambil anak. Tidak. Tidak ada. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dari tiga oknum. Kafir. Maka kita datang ucapkan itu dan meyakini. Apalagi kita ucapkan dengan sangat sarih, jelas. Selamat, Anda benar-benar beruntung berada di dalam agama yang meyakini tiga Tuhan. Selamat, selamat. Ini kita pun akan murtad dengan jelas, bukan hanya melakukan keharaman. Jamaah rahimakumullah, maksud hati untuk menjelaskan ilmu. Tapi ulama kita ini terpeleset di dalam mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan ini sehingga kita tidak serta-merta terinspirasi atau terlanjur melakukan hal-hal yang sebenarnya keliru dalam agama ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.